Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Sulistyo di video Euro Truck Simulator 2. Di video kali ini saya masih melanjutkan driver story lagi yo, yang Canter merah yang dam belum jadi. Soalnya saya belum menemukan inspirasi untuk membuat skin yo. Gila sih, sangat susah ya akhir-akhir ini, nggak tahu kenapa tuh. Lah kayak gitu yo. Di sini saya bakal nganterin sepaket Indomie yo, full satu truk gitu nanti ke Warmindo gitu ya. Warmindo kita anterin full semua, dia pesen. Yo tapi isinya ada macam-macam itu. Nggak penting ya, nggak perlu dibahas. Kalian, saya mau nyobain soundpacknya dari Om Adril Adrian ya. Tadi saya sudah nyoba, dan menurut saya kalau dipakai steering gini yo, itu sangat realistis gitu sih rasane, feel yo. Wah, mantap lah pokoknya. Oke, jadi tidak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam game. Yeah! Ini dia untuk di dalam game, cuacanya lagi hujan ya toh. Wah, geluduk. Ini emang saya setting hujan karena udah beberapa tahun tidak disetting hujan ya di ETS. Nah, nih. Terpalnya modelnya kayak gini ya. Ini isinya Indomie, guys. Enggak bohong. Tuh kan Indomie ya nih. Seleramu toh, ya toh. Nah, pokoknya kayak gitu ya. Yuk. Kita coba starter dulu ya. Kita dengerin soundnya we. Nah, kayak gini ya. Ini di bagian mana nih yang kedengeran? Ngegas sendiri toh. Ini pedal saya ya, wah heran no. Ini kalau dari interior ya, kayaknya udah nggak hujan kok ini. Ini tuh kemana ya arah ya guys ya, nggak begitu jauh sih, bentar. Ini berarti ke, oh putar balik ya ke kanan ya. Pokoknya saya mau lagi mau hujan ya. Ini hujannya sangat realistis ya. Putih, tapi nanti kalau ngerem ada alarmnya gitu guys. Iya gitu. Trafiknya rame banget lagi. Goblok nih pedalnya. Ngegas sendiri, wah gagal ngeblong guys. Emang harus digituin ya. Nih polisinya konvoy dong berempat. Mungkin kalian nggak ngerasain yo yang saya maksud, tapi pakai soundpacknya ini tuh dari jarak gigi 1, kedua, ketiga itu jauh gitu loh, kayak RPM-nya lama gitu naik yo. Kalau yang kemarin kan cepet yo, habis dioper langsung merah terus gitu yo. Jadi kayak seakan-akan ngebut gitu apa mesinnya tuh yo, dipacu buat ngebut. Tapi ini bisa kayak ini gigi 4 pun bisa buat agak santai gini jalannya ya toh. Oh ya, dan ini cuma 5 speed ya guys ya. Kalau kemarin kan sering pakai 6 ya. Ini cuma 5. Nih, ada engine brake-nya juga ya. Cuman kayak berbet gitu kadang gitu. Kayaknya perlu di service sih truknya. Wah, udah reda guys. Tak setting hujan sih iki kudune. Nah, ini ya hujan. Dan stiker bismillahnya saya belum geser ya. Emang ganggu parah nih huruf S nya nih yo, nih. Ini sampai nge-lag juga ya guys yo. Tuh nih, kalau ngeremnya terlalu itu kayak bunyi alarm loh. Ingat ya guys, jangan sampai crash. Sumpah nih huruf BIS nya nih menghalangi pandangan dunia aku guys. Nih kayak kerasa berat itu loh, padahal Indomie doang nih, nggak seberat pasir harusnya.
rame banget nih trafficnya, saya nyetingnya ya gila ini 6 nih, saya setting 6 nih jumlah ya, kepadatan 6, entah kalian paham atau enggak ya, tapi 6 geset traffic 6. Ah, ini suara apa tuh guys, kalau kayak bunyi gitu, kalau apa diinjek remnya terlalu pakem tuh. Saya masih adaptasi ya, soalnya keras banget suaranya. Mungkin ini kalau pakai keyboard, soundpacknya ini nggak begitu kerasa ya, soalnya kan kalau pakai keyboard langsung kepencet full gitu guys, gas terus ya buat ini ya. Tapi kalau pakai pedal ini kan kayak bisa gas sedikit, rada banyak, terus banyak itu bisa ya. Itu maksud saya ya. Ini enak banget nih, masih gigi 3 loh ini. Ini gigi 4 nih ya. Dari 4 ke 5 tuh kayak jauh bisa. Ini mau nyalip tuh kayak susah ya tuh, kayak realistis gitu loh. Ini enggak sih? Enggak ya? Susah banget guys mau nyalip ya. Dari lawan arah tuh enggak putus dia, isi terus. Gila sih. Ini jalur dusun gini rame banget ya. Ada hidung. Stikernya mengganggu sekali. Fix abis ini saya lepas kok. Jangan terlalu nempel. Gasnya manjir nih. Wah, enggak kelihatan. Kacau, untung enggak ada dari lawan arah yo. Enggak begitu lihat lo. Guys, nabrak pite wong. Sumpah. Habis ini pokoknya lepas stiker yo. Targetnya sangat menutupi gitu loh, kayak ganggu ya, apalagi ini ah lampu interiornya malah yang RGB yo, salah pasang. Nah, ini remnya tuh nyala lagi yo. Sabar. Ini masuk kanan lagi nggak nih, saya cuma takut kayak cilu bah itu ya, dari depan sampai mau berhenti loh dia. Oh kan ada giga, untung nggak, masih ada kok waktu yo. Alah truk bagong. kalau penerbangnya, aduh harus nahan di belakangnya nih guys ya. Capek juga ya kalau kebanyakan traffic gini ya, mau nyalip kayak susah ya loh. Nih, alarmnya bunyi lagi. Nah, gigi 3 masih oke sih, cuman kayak tenaganya harus berlimpah gitu loh, makanya gigi dikurangin ya gigi ya. Aduh. Sumpah sampai mandek truku. Terlalu nempel dan pengen nyalip guys. Semoga kosong. Kuanun. Yuk kosong yuk. Kosong yuk. Kosong yuk. Duh stikernya loh. Yuk kosong, mantap sekali. Aman jaya sentosa yo. Oke, masuk lagi bos. Gigi 4 nih. Rodok melorot. Oke. Nyantai. Yuk ikut nih, ini masuk nih. Jangan berhenti dong. Aduh, ini pasti berhenti dia. Ini berhenti dia. Kan gembel. Ini mau lanjut apa terus? Mau apa bedanya, Cuk? Wah, ngawur. Ngawur dia guys. Ngawur. Nyelip tapi ragu dia, parah. Bikin kagok yang buri ya, soalnya kan dia dibuntutin gitu loh, kok kayak gak sadar gitu.
tajam nih, L. Gigi tiga, woy, kalem. Nah, ini hujan juga ya, ini harusnya apa, indominya nggak basah ya, terpal berkualitas tinggi ya, ini anti trocoh pokoknya. Ya ampun, gigi empatnya lemot banget. Mau nyalet nggak beres-beres ya. Guys, ono wet. Ya ampun. Astaga, warung indominya kebablasan guys. Ternyata yang itu tadi yo. Kita harus putar balik nih. Ternyata, ya ampun. Kita putar balik dulu. Benar. Bisa nih harusnya di sini ya. Masuk putar ini kan bos. Sabar le. Molen nih. Cek toh. Aku cepet tok le putar lo. Alah sih ya. Ralek banding kiri kok ya. Mana tadi warungnya ya? Setelah jembatan nih harusnya. Udah reda nih hujan nih orang. Ah, ini nih depan nih. Nih jangan diremehin ya guys. Gini-gini Sultan ini we rame nih. Cuman ini lagi tutup ya. Handbrake matikan mesin. Nah, itu ya. Citane baru mindo. Dan kita bakal turunin semua di sini kayak gitu sih. Oke semuanya, sekian dulu ya untuk video kali ini. Pada video kali ini adalah ceritanya ngejob pakai driver story yang merah. Sama sekalian saya nyobain soundpacknya Om Adril kayak gitu ya. Dan menurut saya emang kalau dipakai instead apa Logitech pedal, Logitech ya, itu sangat realistis sih kayak tadi ya. 1, 2, 3 ini kayak jauh-jauh gitu jaraknya pokoknya. Serulah besok bakal saya pakai lagi ya gitu ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Oke, see you next video.